Enggak, kamu tak akan mencari-cari lagi. Yang terabah-rabah nak cari segala sesuatu itu sebab semuanya telah diatur dengan baik dan teliti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi bukan sekadar itu. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur, kemudian diberi pula teladan daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana peraturan-peraturan yang serumpama itu merupakan hukum hakam Allah, hukum-hukum Allah. Kalau kita lihat Allah Taala sebut dzalika amrullah, itulah hukum-hukum Allah sebenarnya. Perintah Allah itu hukum Allah. Anzalahu ilaikum, yang diturunkan kepada kamu. Jadi dalam tafsir Al-Marari menyatakan maksud ayat ini iaitu hukum hakam tentang perceraian, tentang pemberian tempat tinggal, tentang iddah yang telah disyariatkan kepada kamu ini, kepada manusia ini, yang merupakan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan dan diturunkan supaya manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini, dapat mempraktikkan dan mengamalkannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itulah peraturan-peraturan yang diturunkan itu bila mana ditangani dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala peraturan itu dapat dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Sebab itu dalam tafsir Al-Azhar juga dinyatakan bagaimana dengan takwa kepada Allah, artinya dengan hubungan batin yang selalu terpelihara dengan Allah Ta'ala, maka kalau ada kealpaan dan kesalahan, maka semuanya itu akan ditutupi oleh Allah. Artinya, tidak akan mengganggu bagi kebesaran jiwanya dalam melaksanakan keimanan dan beramal. Mungkin kesalahan itu akan terhimpit ataupun terliputi oleh besarnya kebajikan yang telah dilaksanakan. Sebab bagi manusia yang berbudi tinggi akan terasa sekali beratnya tekanan dosa sampai jadi penghalang untuk maju, bahkan sampai menghilangkan kepercayaan pada diri sendiri. Padahal itu sangat berbahaya bagi perkembangan jiwa untuk menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kesalahan boleh jadi kecil, tapi sangat besar nilainya, nilai amal yang dikerjakan. Kesalahan dalam perjalanan tidaklah akan sunyi daripada manusia. Perjalanan menuju Allah Ta'ala ni, manusia ni akan melakukan kesalahan. Satu kesalahan yang dibuat boleh jadi pengajaran untuk seterusnya, sehingga dia tak membuat lagi kesalahan yang serupa pada keadaan yang serupa. Khususnya kesalahan di antara suami isteri, boleh jadi terjadi kesalahan, pelanggaran hak, aturan dan sebagainya. Itu dialami oleh tiap-tiap orang rumah tangga. Tetapi kesalahan itu akan ditutup oleh Allah kerana ada usaha untuk memperbaiki diri dan melaksanakan amal kebajikan dengan cara yang terbaik mengikut apa yang ditentukan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini tuan-tuan, peranan takwa itu sangat-sangat penting. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan dia akan membesarkan pula pahala untuknya. Maknanya tuan-tuan, di situ dengan jelas menunjukkan kepada kita bagaimana ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala mengulang perintah agar bertakwa. Kerana apa? Kerana takwa itu merupakan pokok dan tiang bagi segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah, melaksanakan kewajipan-kewajipan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, Allah akan membalasnya dengan menghapuskan dosa-dosanya sebagaimana yang dijanjikan dalam Al-Quran, dalam surah Hud sebagai contohnya. Allah Ta'ala sebut innal hasanat yudhibbina sayyiat, sesungguhnya amal-amal kebajikan itu akan dapat menghapuskan kejahatan-kejahatan. Jadi maknanya Allah akan melimpahkan pahala kepadanya walaupun amalan sedikit. Sebab apa? Sebab ketakwaannya kepada Allah Ta'ala itu merupakan pemakin yang sangat-sangat penting. Sebab itu kita lihat dalam ayat-ayat di sini bagaimana dikaitkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila mana Al-Quran menyebut dengan takwa itu ditekankan berturut-turut dalam perkara yang berkaitan dengan hukum talak ni. Bila ceritakan hukum talak ni, Allah ulang berapa kali tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah dalam ayat yang kelima, ayat kelima ini, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, insya-Allah menghapuskan kesalahannya, membesarkan pahala untuknya. Dalam tafsir fi zilal al-Quran menyatakan antara nikmat yang dia akan peroleh ialah Allah akan memudahkan urusan-urusan hidupnya, dan nikmat kedua menghapuskan kesalahannya, membesarkan pahala amalannya.
setelah menghapuskan kesalahan dosanya, membesarkan pahala amalannya. Dan itulah satu limpah kurnia Allah yang amat menarik, dan ini suatu hukum yang am, yang umum, dan suatu janji yang menyeluruh. Tetapi ia dikaitkan dengan hukum talak. Ketakwaan pada Allah ni akan mendatangkan kebaikan yang banyak pada seorang itu, dikaitkan dengan hukum talak. Supaya apa tuan-tuan? Supaya hati suami yang hendak menceraikan isterinya itu sentiasa teringat kepada Allah dan kepada limpah kurnia yang amat luas. Oleh itu, sebab apa dia memayah-mayahkan urusan talak, sedangkan Allah akan melimpahkan ke atasnya nikmat kemudahan, keampunan dan pahala yang besar sekiranya dia melakukan sesuatu itu bertepatan dengan hukum syarak. Tuan-tuan, sebab itu perkara-perkara seumpama ini perlu diambil perhatian supaya tidak berlaku sebarang ketidakadilan ataupun kezaliman. Kadang-kadang hari ini kalau kita tengok bila mana orang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang suami yang isterinya orang kata gantung tak bertali lah, macam-macam dia mempersulitkan, dia menyusahkan. Kadang-kadang dia memang tidak ada salah, memang nak kena cerai sangatlah mudarat, tapi dia saja nak biar bagi mudarat, saja nak bagi susah payah dan sebagainya. Maka ini satu kezaliman yang berlaku, yang kadang-kadang menular dalam masyarakat kita. Ini golongan yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu urusan talak ini perlulah ditangani dengan cara yang betul, dengan cara yang berhemah, dengan cara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan ketakwaan itulah dia akan memastikan supaya dia akan melaksanakan tanggungjawab hak-hak. Walaupun bercerai pun cerai dengan cara baik, talak dengan cara baik, tidak melakukan penganiayaan, tidak melakukan kezaliman. Dan disitulah seseorang yang mempermudahkan urusan orang lain, dan dia akan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah akan mempermudahkan urusan hidup dia. Allah Subhanahu wa Taala akan memberi kebaikan dalam kehidupan dia selepas daripada itu, sama ada di dunia maupun di akhirat. Allah Taala akan mempermudahkannya lagi. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, dalam urusan ini ketakwaan itu sangat-sangat penting untuk kita semaikan, untuk kita didik diri kita. Dan itulah disebut oleh Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi asqakum, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi takwa itulah sesuatu yang perlu kita suburkan dalam diri kita. Walaupun kalau orang lelaki ni, kalau hari Jumaat dengarlah, ittaqullah, ittaqullah. Satu galakan ataupun satu arahan untuk bertakwa kepada Allah. Tapi berapa ramai yang mengambil pengajaran daripada nasihat, seruan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang yang sedih lagi itu, sampai hari ini ada orang yang dia tak tahu pun takwa itu apa. Dia tak tahu pun takwa itu takwa lah, dia kata. Dia tak tahu bahawa takwa itu sesuatu yang kalau sahabat Nabi SAW, kalau kita tengok perbincangan antara Umar Al-Khattab dengan Ubay bin Ka'ab, mereka bincang tentang apa? Duk semang-semang ni, bincang tentang takwa. Lalu Umar tanya Ubay, apakah takwa? Ubay kata, Umar, kamu pernah berjalan tempat berduri tak? Umar kata, pernah ha? Macam mana cara berjalan? Dia kata, aku berjalan ke tempat berduri ni, aku berjalan berhati-hati, takut terpijak duri. Maka kata Ubay, itulah takwa, iaitu kita berhati-hati dalam kehidupan ini supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita berjalan tempat yang berduri, kita akan berhati-hati, takut terpijak duri. Maka begitu juga orang bertakwa ni dalam konteks kehidupan duniawi pada hari ini, kalau ada dunia ni, berhati-hati supaya kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah apa hukum sekalipun, termasuk hukum perceraian, hukum talak yang sedang kita bincangkan ini, juga perlu kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka di situlah perbincangan-perbincangan sahabat Nabi cukup menarik tuan-tuan. Dan para ulama telah membuat satu kesimpulan tentang takwa itu adalah dengan melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya dengan cara yang terbaik. Apapun tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Sesudah dulu untuk kali ini, aku qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.